Sementara itu, pemirsa, sejumlah bahan pokok di Mamuju selama bulan suci Ramadan mengalami lonjakan harga, utamanya harga bawang putih. Di pasar tradisional Mamuju, bawang putih naik drastis hingga mencapai harga Rp60.000 per kilogram. Lonjakan harga yang tinggi itu membuat Kementerian Pertanian bekerjasama dengan importir dan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat menggelar operasi pasar bawang putih. Sudah dua pekan terakhir, sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Mamuju mengalami lonjakan harga sangat drastis selama Ramadan. Salah satunya harga komoditi bawang putih yang kini naik mencapai Rp60.000 per kilogram. Dalam mengatasi lonjakan harga bawang putih di pasaran, Kementerian Pertanian Republik Indonesia menggelar operasi pasar di depan Pantai Anjungan Manakara, Mamuju. Warga rela mengantri demi mendapatkan bawang putih yang hanya dijual dengan harga Rp25.000 per kilogram. Dijual dengan harga yang sangat murah dibandingkan dengan harga jual di pasar membuat operasi pasar diserbu pembeli. Salah satu warga yang ikut membeli bawang putih mengatakan dengan adanya operasi pasar yang diadakan oleh Kementerian Pertanian ini sangat membantu masyarakat. Sangat terbantu dengan adanya pasar murah. Ini murah, Bu, atau? Sangat murah. Kalau di pasar berapa biasanya? Rp60.000 per kilo kalau di pasar. Iya. Di sini 25 per kilo. Berapa kilo dapat? Satu kilo satu orang. Staf Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, Ramlia, mengatakan tingginya harga bawang putih kali ini menjadi alasan Kementerian Pertanian melaksanakan operasi pasar untuk menekan harga yang mencapai Rp60.000 per kilogram. Beranjak dari hal tersebut, pemerintah berupaya menstabilkan harga bawang putih. Kegiatan kita ini operasi pasar khusus komoditi bawang putih. Berdasarkan kemarin kita ada tim stabilisasi harga dari pusat dan bersama provinsi, survei pasar ke pasar, dua lokasi pasar Mamuju dan satu Majene. Dan keterbatasan waktu kemarin itu kita sempat surveinya di tiga pasar. Setelah pemantauan pasar itu, ternyata memang harga bawang putih itu melonjak sampai Rp60.000 pada saat itu. Dalam operasi pasar yang digelar oleh Kementerian Pertanian bekerja sama Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, pemerintah menjual hingga 10 ton bawang putih dan rencananya operasi pasar akan terus dilakukan hingga mendekati Lebaran. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, iNews melaporkan.